9 mungkin loh, tapi angkatan 9 oke, Mohon ini terdiri dari 2013. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mari ucapkan sholawat dan firasa syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih janin dan perusahaan ini dalam sehat dan dengan sempat sehingga alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara pelepasan wisuda-wisudawati KB Al-Islami angkatan 9 tahun 2023. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena berhubung waktu niki nggih. Biji-biji niki masih panas. Namun lontur kincu apa nggih? Jadi mulai. Acara pelepasan wisuda-wisudawati KB Al-Islami angkatan 9 tahun 2023 Rabu 14 Juni 2023 dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua sambutan-sambutan. Acara ketiga nanti akan ada penampilan dari siswa-siswi PAUD KB Al-Islami. Acara keempat yaitu pelepasan wisuda-wisudawati. Acara terakhir doa sekaligus penutup. Bapak kepala desa, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tamu undangan, untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melepaskan kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu yang pertama sambutan pertama yaitu dari Sohibul Bait yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah PAUD KB Al-Islami. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kita sama-sama hormati Bapak Kepala Desa, yang kita sama-sama hormati para sekolah SD, yang kita sama-sama hormati Kepala Dusun Dalam, yang kita sama-sama muliakan, hormati semua hadirin hadirat dan kesempatan pada kesempatan ini, dan yang berbahagia inak-inak PAUD, amin-amin PAUD. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan harus disyukuri. Selanjutnya selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua hadirin yang sekalian hadir pada kesempatan ini adalah acara tahunan. Acara wisuda angkatan per angkatan dan pada tahun ini yaitu angkatan ke-9. Mulai dari tahun 2013 jalan tertatih-tatih. Kumpul kanak-kanak gigi, kumpul kaca 5, 6 itu sampai sakaratul maut. Maksud habis ada murid habis Al-Islami sekitar setahun. Umbi ada beli ke sekolah anak.
Nah, ternyata subhanallah, Allah berkehendak lain arah tujuannya. Sehingga makin alhamdulillah sampai hari ini sebanyak 51. Sejak 2013 sampai hari ini, Ibu Bapak sudah mendidik anak 426. Jadi ya karena mudong sapah, ya muter-muter-muter sekolah kumpau tiga sampai 426. Ya, kira-kira 426. Nani waharak sampai aliyah, harak sampai matamu senawiyah dan seterusnya. Aniki perjalanannya. Kenapa kami ini mengambil jalan untuk pendidikan? Ya. Nafi pungsir. Ndenga hana kinaina dugalin pada lalu. Mita. Ya. Anda secara mikir-mikir dah kepek kan dah. Ada kepek dalam pendidikan. Tapi kenapa kami ambil jalan ini? Profesi untuk sarang kepeng, maaf, edak pendidikan. Dia ngabdi 7 tahun ke SD. Ternyata Allah berkehendak lain, lain tak mau ke guru SD. Nah, mungkin persiapan untuk SD yang ambil, kami ini ngambil yang khusus pelajaran pendidik-pendidik ya, di PAUD ini, Dagi Al-Islam ini. Tapi tujuannya tidak ada lain, tidak bukan adalah untuk kemajuan muntung sapah wabil khusus. Cakamu SD kita baca duluan. Sehingga lawan namun wadabin saya beli saya ceket. Tajah tak dengan sembahyang, tak dengan ngaji, sampai tak dengan wudhu dan seterusnya. Tumbuh lemak lamun wahjai dengan beli dari abis tahu ngajak diri. Tahu sembahyang, tahu najis dan seterusnya. Ini bertahun-tahun harus dilakukan. Padahal lebih waktu kerawas weh. Ngerti kayaknya. Baik. Niki biasa sengaja ungkapkan, saya hanya sampaikan terakhir satu hadis. Satu hadis arti doa. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Arak telu. Pertama anak sak saleh. Lamun wah mati, tiang mati pelenggeng selapuk nike, kan calon camat selapuk calon mati. Lamun wah mati niki arak telu bau nyampe. Sak pertama anak dukeun ka anak sak saleh. Oh, paling terakhir tersebut dalam sedekah. Pertama amal jariah. Saraja sembahyang, rasim rajin bersedekah, rajin ibadah, rajin sholat tahajud dan seterusnya. Ya. Termasuk dalam mendidik, dalam mengayomi masyarakat. Ini adalah bentuk ibadah. Ini jadi amal jariahnya. Selanjutnya sodakotun, sodakoh yang belak-belakan seperti ini. Insya Allah habis acara ini kita lanjutkan pembangunan. Ujama-jama kengining semen memana matung sekek kaji dua. Bu, pak, ngeh. Tanggup niki. Ngeh. Di bukti sanggup kadek langgar ruang. Tahu tapi beriak masalah. Barang ini masalah. Nane lorong keperiri. Seolah. Mu anden tetap 7 tahun. Salah tang sogun bijo tulenggim. Saya salah. Guru kesalahan. Munanya pemindah untuk nguris. Uniki butuh arak sisang geres. Mu semen ada uah. Anden sak 51 niki. Ada sesak doa. Numpuk 51 sak. Tanggup niki. Amane matong ane sekek kaji dua. Sekek kaji dua pilih sesak ane. Hitung dasa. Ya. Hitung dasa hitung dasa lima. Bagi dua ane. Maka akan kumpul 26 setengah. 25 setengah sak. Jadi bawa.
Angkut niki. Saya gagal tu biji pelingin sama si sisa saya satu lolas. Ah, saya sambil seke sebanyak nanti bisa laut dengan langsung sama kepen satu. Dengan langsung antar kepen satu dengan langsung. Niki untuk siapa amal jariah akan mengalir sampai hari kiamat ke kuburnya satu akhiratnya. Untuk saya sabar amal. Dan terakhir ini doa waladun solihun yada'unahu, anak sah soleh. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan setiap kanan salulus pun kami al-islam ini menjadi anak soleh-soleh. Amin narabat alamin. Aniki pada sepatah niki resmi kami wisudakan angkatan ke-9 tahun 2023 KB Al-Islami Montong Sapah, yaitu membuka sekaligus menutup membuka acara niki sekaligus melepaskan biji pelingin sami niki kembali biji pelingin untuk memasukkan PSC, MI dan seterusnya. Aniki jamaah hadirin hadirat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi yang ucap terima kasih kepada yang berkesempatan hadir, kepala desa, kepala dusun, perwakilan yang sekolah, dan wabil khusus juga ibu-ibu sering menunggu lidam itu oleh itu. Alhamdulillah. Ini kita dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Mari kita buka acara niki dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.